sudah siap untuk game kali ini? Sudah siap, 200%. Apakah kamu siap, Kak Dando? Saya tidak pernah yakin ini, Kak Laura. Wow. Kali ini kita akan bermain Sumpit Battle. Sumpit ini untuk makan mie ayam, Kak Laura. Bukan, Kak Daniel. Kita akan makan-makan, Kak Laura. Kak Daniel tuh pikirannya makan terus deh. Ini itu kita mau bermain Mission Impossible. Kita sudah siap untuk bermain game, Kak Laura. Lalu apa yang harus kita siapkan? Oke, dalam permainan ini kita membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan keyakinan tinggi. Oke, Mission Impossible-nya di mana, Kak Laura? Kita harus memindahkan 5 benda ke atas sedotan, paku, dan stick. Bakalan seru banget, Kak. Bakalan seru banget. Langsung aja kita main, Kak. Let's go! 3, 2, 1. Ayo! Ayo. Good, good. Yes, lanjut, lanjut. Gantian, gantian. Good, Dek. Aduh. Pake sempit, pake sempit. Harus lurus, lurus. Oke, oke. Good, 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 good. Pelan, pelan. Yang gede. Sedikit lagi, gak apa-apa, gak apa-apa. Adik jago. Gak bisa makin sempit, ya. Ternyata kita deh, Mbak. Dia yang pertama. Oke, good. Diam, diam. Pelan, pelan. Pelan aja deh. Pelan, pelan. Jangan, jangan. Ada yang kedua, ada yang ketiga. Ayo cepat. Wah, ini tanda-tanda kemenangan mereka. Bukan kemenangan kita. Ayo cepat, cepat. Ini lempar sumpitnya. Good. Wih, jago banget mereka. Bisa. Good, Pierre. Good. Pelan, pelan, pelan. Tahan, tahan, tahan. Tenang, tenang, tenang. Good. Lanjut, lanjut. Kayaknya gak akan pakai kita deh. Lebih susah, makin kecil makin susah ya. Dan habis waktunya. Wow, itu dia tadi keseruan kita di game show kali ini. Dan sebelum kita umumkan siapa pemenangnya, Kak Laura kasih tahu kita dong apa inti dari games kali ini. Oke, Kak Daniel. Jadi inti dari permainan ini sama halnya seperti mujizat. Mujizat, Kak, ya. Mujizat itu adalah hal yang impossible, yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Untuk itu, Tuhan menciptakan mujizat dan hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Wow, memang tadi susah banget sih, Kak, mindahin biji-bijian itu ya, ke sedotan-sedotan itu. Betul, apalagi banget. Kalau udah makin kecil. Apalagi yang paling ujung. Iya, karena betul. Karena super book juga nggak ada yang bisa sebenarnya. Nggak ada yang bisa. Bahkan aku juga tadi susah banget pas masih latihan. Memang games ini tuh susah banget, Kak. Tapi poin yang mau kita sampaikan adalah sesulit apapun keadaannya dan gamesnya, tapi satu hal yang kita percaya bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita akan mengumumkan siapa pemenang dari games kita kali ini. Pemenangnya, pemenangnya adalah yang sudah jelas. Kelompok kita. Oke, oke. Kali ini kita harus mengakui mereka menang ya di games kali ini. Nah, buat sahabat Superbook yang mau melihat lagi games-games lainnya dari Superbook, jangan lupa untuk terus subscribe YouTube channel kita. Dan sampai ketemu di games kita selanjutnya. Bye!